tolong carikan orang yang berjiwa bisnis supaya nyambung. Kita berbicara soal perdagangan atau bisnis. Perum Komindo Depok. Oke. Okay. Harapan saya dengan adanya kepengurusan DPD Perum Kamindo DPD Depok ini mudah-mudahan bisa membangun ekonomi masyarakat Depoknya, terutama kepada teman-teman yang usaha kecil menengah itu bisa meningkatkan kualitas produknya, meningkatkan penghasilannya juga. Itu aja. Ketua, hasilnya di pertemuan ini apa nih? Ya, saya senang sekali karena sosialisasi untuk membangun ekonomi Depok ini melalui Persatuan UMKM Indonesia sudah ditangkapi, sudah ditanggapi oleh para calon pengurus, dan ini kita sepakat bahwa kita akan membangun sama-sama ekonomi di Kota Depok ini dengan kebersamaan kita bisa kita meraih kesuksesan. Ketua, kapan deklarasi ini? Dideklarasikan DPD Kota Depok ini? Saya mengharapkan secepatnya dalam bulan ini kita harus ada pelantikan, langsung kita sosialisasikan kepada pemerintah dan masyarakat sehingga tahun ini bisa kita mencapai apa yang kita tujuakan untuk membangun ekonomi di Kota Depok. Apa sih yang ditargetin, Ketua, untuk Kota Depok nih, dilihat dari mungkin budayanya, apanya, UMKM-nya? Ya, dengan perkembangan ekonomi Depok ini yang berkaitan dengan ada kaitan dengan tetangga Jakarta, dan saya rasa sudah ekonomi Depok sudah terus meningkat. Nah, disinilah peranan Persatuan UMKM Indonesia untuk membantu lebih meningkat lagi ekonomi, termasuk ekonomi UMKM-nya yang ada di Kota Depok, sehingga UKM ini mempunyai peran untuk membangun ekonomi di Kota Depok. Ketua, makasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama. Salam Rumkomindo. Oke. Okay.